Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudril falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dah. Wala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yang fa'una warhamna fi majlisina hadha ya arhamar rahimin. Ma ba'du khadid talabah arsyadukmu ta'ala naftatih wa nabda' darsana hadha sobah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka tugasnya. Yang belum selesai mengerjakan tugas silakan berdiri. Kerjakan di luar. Oke, kita baca tugas kita. Latihan 1, tuliskan isim mufrad dari contoh-contoh isim tasniah. Tuliskan isim mufrad dari contoh-contoh isim tasniah. Isim tasniah dijadikan sebagai isim mufrad, kemudian ditulis rofaknya bagaimana, nasobnya bagaimana, jernya bagaimana. Ditukar dengan teman sebelahnya untuk saling mengoreksi. Halaman, kalau di buku saya halaman 28. Sudah ditukar semua? Sudah ditukar semua? Ari? Sudah? Oke, kalau sudah kita baca. Talibani rofaknya talibun, nasobnya taliban, jernya talibin. Dirhamani mufrad rofaknya dirhamun, nasobnya dirhaman, jernya dirhamin. Samiani mufrad rofaknya samiun, nasobnya samian, jernya samiin. Najihani mufrad rofaknya najihun, nasobnya najihan, jernya najihin. Ada yang salah? Yang antum koreksi, yang antum lihat, antum baca, punya teman antum ada yang salah enggak? Enggak ada? Di, harus ada harokatnya loh ya, kalau enggak ada harokatnya salah berarti. Kalau enggak ada harokatnya berarti salah. Harus ada harokatnya. Gimana bedakan antara yang jer sama rofa kalau enggak ada harokatnya? Kan gitu. Oke, sampingnya alimatani mufrad rofaknya alimatun, nasobnya alimatan, jernya alimatani. Marrotani mufrad rofaknya marrotun, nasobnya marrotan, jernya marrotin. Jahidatani mufrad rofaknya jahidatun, nasobnya jahidatan, jernya jahidatin. Faizatani mufrad rofaknya faizatun, nasobnya faizatan, jernya faizatin. Oke. Ada yang salah? Robit, ada yang salah? Berapa? Satu. Wildan? Salah dua. Salah dua. Ya, yang antum koreksi aja, bukan yang punya antum. Enggak ada. Ilma, ada yang salah enggak yang antum koreksi? Enggak ada. Oke. Lanjut ke yang latihan 2. Tuliskan isim tasniah dari contoh-contoh isim mufrad. Dibalik sekarang, isim mufrad dijadikan tasniah. Qalamun, tasniah rofaknya qalamani, nasabnya qalamani, jernya qalamani. Jarosun, tasniah rofaknya jarosani, nasabnya
Jernya? Jarsaini. Ustadzun. Tasniah rofaknya? Ustadzani. Ustadzani. Nasobnya? Ustadzani. Jernya? Ustadzaini. Kitabatun. Tasniah rofaknya? Kitabatani. Nasobnya? Kitabatani. Jernya? Kitabatani. Maktabatun. Tasniah rofaknya? Maktabatani. Nasobnya? Maktabatani. Jernya? Maktabatani. Syajaratun. Tasniah rofaknya? Syajaratani. Nasobnya? Syajaratani. Jernya? Syajaratani. Latihan 3. Tuliskan jamak mudzakkar salim. Tuliskan jamak mudzakkar salim dari contoh-contoh isim mufrad. Isim mufrad dijadikan jamak mudzakkar salim. Khosyi'un. Mudzakkar salim rofaknya? Khosyi'una. Nasab? Khosyi'ina. Jer? Khosyi'ina. Sami'un. Sami'una. Nasab? Sami'ina. Jer? Sami'ina. Alimun. Mudzakkar salim rofa? Alimuna. Nasab? Alimina. Jer? Alimina. As-sabiru. Mudzakkar salim rofa? As-sabiruna. Nasab? As-sabirina. Jer? As-sabirina. Jahidun. Jahiduna. Nasab? Jahidina. Jer? Jahidina. Oke, dihitung salahnya berapa? Apa? Salah. Kenapa? Hah? Salah. Gak ada harokatnya salah. Muhsin, yang bawah punya Muhsin, salah berapa? Hah? Gak ada. Ijlal. Yang bawah punya Ijlal siapa? Hah? Oh, yang lain gak ada harokatnya? Langsung diharokati sekarang. Syamil. Firman. Salah satu. Arif. Ya. Baginda. Bari. Yang gue punya Bari siapa? Berapa salahnya? Ada yang ngisi. Hah? Ada yang ngisi. Salah. Enam. Faizal. Pulang ya. Gilang. Hilma. Kalau nama Ali pulang gimana? Yang Aswabiru. Salah. Salah. Tiga berarti. Maimin. Salah. Amir. Betul semua. Arido. Salah satu. Zaki, Rian. Rian, benar semua. Robit. Robit. 7. Oh, banyak men bit. Harokat. Oke. Beda. Beda benar. Benar semua. Usman. Wildan. Wildan. 6. Rata-rata salahnya karena harokat ya. Apa? Iya. Makanya kalau enggak diharokati kan gimana kita tahu kalau dia ngerti bedanya nasab sama jar?
Jangan-jangan enggak diharokati karena dia enggak tahu. Kan bisa jadi. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan 3 pembahasan dari 10 isim-isim yang mu'rab. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Mereka bertiga belum selesai ditanya. Oh ya. Duduk dulu Syamil. Duduk dulu aja. Dibuka yang keempat, jamak muannas salim. Kemarin kita sudah membahas jamak mudzakkar salim, maka berikutnya pasangannya mudzakkar salim adalah muannas, muannas salim. Kalau mudzakkar salim menunjukkan banyak laki-laki, kalau muannas salim menunjukkan banyak perempuan. Cirinya apa kalau muannas salim? Belakangnya ada alif sama ta. Alif sama ta. Ta-nya ta piring. Ta taknis. Tanda i'rabnya untuk jamak muannas salim, rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan jar. Nasab dan jarnya dengan kasrah. Nasabnya dengan jar. Nasab dan jarnya dengan kasrah. Muslimatin jar. Muslimatin nasab, muslimatun rofa. Ya, rofaknya dhamma, nasabnya kasrah, jarnya kasrah. Contoh jamak muannas salim rofak dengan dhamma, fassalihatu qanitatun hafizatun. Surat apa? Belum ada yang nyampe surat ini. Fassalihatu qanitatun hafizatun. Surat At-Tahrim. Qanitatun kalimat apa? Qanitatun kalimat apa? Isim. Tanda isimnya? Tanwin. Aduh, baru satu pekan lupa lagi. Tanda isimnya? Tanwin. Mu'rab atau mabni? Mu'rab yang mana? Jamak muannas salim. I'rabnya apa? Tanda rofaknya? Kenapa pakai dhamma? Jamak muannas salim. Dhammanya fadhammu fi ismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'nisin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin kayati. Jam'i ta'nisin kamuslimati. Jam'i ta'nisin kamuslimati. Kemudian contoh jamak muannas salim nasab dan jar dengan kasroh. Contohnya fa akhraja bihi minas samarati rizqa. Bihi bi bihi bi bi. Kalimat apa? Mu'rab mabni. Kenapa mabni? Karena kalimat huruf. As-samarati kalimat apa? Tanda isimnya? Mu'rab atau mabni? Mu'rab yang mana? I'rabnya apa? Jelas sebelumnya ada huruf jar, berarti dia jar. Tanda jarnya? Kenapa pakai kasroh? Karena jamak muannas salim. Kalau yang contoh yang nasab itu yang wala tangkihul musyrikati. Nah, itu contoh yang nasab. Kenapa nasab? Karena al musyrikatnya menjadi objek maf'ul. Makanya dia nasab. Kemudian latihan. Latihan istilah tabel di bawah ini. Isim mufrad alimun dijadikan jamak muannas salim. Rofa. Alimun jamak muannas salim rofa. Alimatun. Nasab. Alimatun. Jar. Alimatun. Mudarrisun. Mudarrisun.
Nasab. Mudarrisari. Cer. Mudarrisari. Raki'un. Raki'un. Raki'atun. Nasab. Raki'atin. Cer. Raki'atin. Sajidun. Sajidatun. Nasab. Sajidatin. Cer. Sajidatin. Oke. Tilmidatun. Tilmidatun. Ayo, ayo. Muslimatun. Muslimatun. Nah, berarti apa? Baca keterangan bawah. Kata yang berakhiran huruf tak marbutoh, tak bakpau, tak bunder, ketika dijadikan jamak mu'annas salim, maka taknya dibuang. Seperti tilmidatun, tak marbutohnya dibuang, baru ditambah alif sama tak taknis. Jadinya tilmidatun. Jangan bingung, tilmidatatun. Enggak ada. Tolibatun. Tolibatun. Bukan tolibatatun. Itu jamak mu'annas salim. Oke, kita langsung masuk ke yang kelima. Isim mu'rab yang kelima, jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak. Sama-sama banyak, tapi kalau jamak taksir dengan mengubah bentuk mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu. Nah, wazan-wazan tertentu di sini sifatnya simai, tidak sebagaimana mu'annas salim, mudzakkar salim yang bisa dikarang tinggal nambah wawun nun, ya nun atau alif ta. Kalau jamak taksir harus simai berdasarkan kalam Arab. Jadi metode untuk lebih banyak kosakata jamak taksir ya dengan menghafal, membuka kamus, membuka kamus. Tapi wazan-wazannya ada ininya, ada sampelnya, tinggal kita lihat wazan-wazannya. Kalau kita ingin mengubah satu isim mufrad diubah menjadi jamak taksir, maka tinggal dilihat wazan-wazannya. Jamak taksir ada dua. Nah, ini mungkin jadi ilmu baru bagi yang sebelumnya belum pernah ngerti bahwa jamak taksir itu, kalau kita ngerti jamak taksir ya udah jamak taksir aja kan. Kan itu. Jamak taksir ada dua, ada jamak qillah sama jamak kasroh. Jamak qillah itu yang menunjukkan arti dari 3 sampai 10, sedangkan yang kasroh 11 sampai seterusnya. 11 sampai seterusnya. Sekarang wazan-wazannya jamak qillah. Wazan-wazannya jamak qillah ada 4. Ini lebih mudah untuk diingat. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Dihafalkan. 1 menit. Yakfi. Zaki. Akhilatun. 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 Bukan af'alun ya. Satu lagi. Af'ulun. Gilang. Fi.
Miklatun. Miklatun. Satu lagi, siapa? Sukarelawan. Enggak ada? Ya, Samil, fadhol. Nah, ya. Kalau mau lebih mudah menghafal, ini pakai nadanya pujian ya Rabbi bil Mustafa. Af'ilatun af'ulun fi'latun af'alun af'ilatun af'ulun fi'latun af'alun. Ya. Enggak dari tadi tatat. Sengaja. Ayo, Wahid, Isnan, Salasa. Af'ilatun af'ulun fi'latun af'alun. Dua kali aja. Af'ilatun af'ulun fi'latun af'alun. Sekarang kita baca contoh-contohnya. Isim mufradnya zamanun. Jamak taksirnya apa? Zamanun azminatun. Azminatun berarti ikut wazan af'ilatun. Wazan itu apa? Kalau bahasa tukang kayu itu ada istilahnya mal. Tahu mal enggak? Mal itu cetakannya. Cetakannya itu mal namanya. Itu wazan. Wazan itu berarti apa? Ya sampel utama. Namanya wazan. Kalau wazannya af'ilatun maka mauzunnya atau yang mengikuti wazan af'ilatun ini contohnya adalah azminatun. Azminatun. Selain azminatun, jamak taksir apa yang ikut wazan af'ilatun? Di Al-Qur'an banyak. Banyak disebutkan kata ini maksudnya. Af idatun. Af'idatun. Af'idah itu kan jamak kan? Af'idah itu jamak ikut wazan af'ilatun. Kemudian dorbun. Dorbun. Dorbun isim mufrad. Jamak taksirnya adrubun ikut wazan af'ulun. Wal luqatatu 'ala arba'ati adrubin. Barang temuan itu ada 4 jenis, ada 4 macam. Nanti kalau pas kita baca mata Nabi Suja, insyaallah kita nemu ini. Luqatah itu ada 4. Di antaranya adalah ada jenis luqatah itu yang dia kalau tidak segera kita selamatkan, nanti justru malah akan mubazir. Contohnya apa? Lele, geprek sa'i ya. Iya. Nemu geprek sa'i. Ini kalau ditunggu nanti malah bisa jadi basi. Ini tuh sudah diumumkan pas tahdir tapi gak ada yang ngaku. Ya sudah bismillah dimakan. Kalau nanti ternyata ada yang nagih, itu kemarin punya saya ternyata, ya kita ganti. Loh, salahmu gak ngaku, udah terlanjur tak makan kok. Nah, enggak gitu. Fata. Fata jamaknya fityatun. Fityatun. Ikut wazan fi'latun. Fi'latun. Babun jamaknya abwabun. Ikut wazan af'alun. Arrafaha sanatan 'ala abwabil masajid. Mengumumkan barang temuannya selama 1 tahun di pintu-pintu masjid. Terus yang jamak kasroh, wazan-wazan jamak kasroh. Halaman berikutnya. Nah, antum ini harusnya udah bisa nebak. Ini juga bisa dilakukan pakai nada yang tadi. Fu'ulun fu'ulun fi'alun fi'alun fu'alun fa'alatun wazannya jamak kasroh. Fu'ulun fu'ulun fi'alun fi'alun fu'alun fa'alatun wazannya jamak kasroh. Wahid, Isnan, Salasa. Fu'ulun fu'ulun fi'alun.
fi'alun fu'alun fa'alatun jazatnya jabat kasrah. Sekali lagi. Fu'alun fu'alun fi'alun fi'alun fu'alun fa'alatun wazannya jabat kasrah. Nah, itu contoh-contohnya kita baca isim mufrad rasulun. Rasulun jamaknya rusulun. Jadi tidak selalunya jamak taksir itu hurufnya lebih banyak daripada isim mufrad. Kadang jamak taksir justru hurufnya lebih sedikit daripada isim mufradnya. Paham ya? Rasulun hurufnya 4, jamaknya apa? Rusulun cuma 3. Dulu kan barangkali kita pernah punya semacam anggapan bahwa yang namanya jamak taksir ya mesti hurufnya lebih banyak daripada isim mufradnya. Ternyata enggak. Ada beberapa isim mufrad yang ketika dia dibuat jamak taksir maka justru malah hurufnya berkurang. Rasulun menjadi rusulun. Kemudian wajhun, jamak taksirnya wujuhun, ikut wazan fu'ulun. Kita'atun, jamaknya kita'un. Nah ini juga sama, isim mufradnya 4 huruf, jamak taksirnya justru malah cuma 3. Kit'atun, kita'un, ikut wazan fi'alun. Rihun, riyahun. Gurfatun, gurufun. Gurufun. Sahirun, saharatun. Saharatun. Waja'a saharatu fir'aun. Itu contoh-contoh dari jamak taksir yang kasroh. Jamak taksir yang kasroh. Sekarang tanda i'rabnya. Tanda i'rab untuk jamak taksir sama seperti isim mufrad. Rofaknya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah, jirnya pakai kasroh. Rofak dhammah, nasab fathah, jirnya kasroh. Jadi menggunakan tanda-tanda i'rab yang asal, tanda-tanda i'rab yang asli, yang asli. Rofa, nasab, jer. Kemarin yang pertama isim mufrad. Isim mufrad rofaknya pakai nasab, jer, tasniyah. Rofa, nasab, jer, mudzakkar salim. Rofa, nasab, jer, muannas salim. Rofa, nasab, asra, jer, asroh. Terus yang kelima tadi adalah jamak taksir. Rofa, nasab, jer, asroh. Kita udah dapat 5. Kita udah dapat 5. Kita baca contohnya. Contoh jamak taksir yang rofa. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Kulubun, kalimat apa? Tanda isimnya? Murab mabni? Murab yang mana? Jamak? Kilah atau kasroh? Kilah atau kasroh? Kasroh. Ikut wazan? Fu'ulun. I'rabnya apa? Tanda rofaknya? Kenapa pakai dhamma? Karena jamak taksir. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Ahyaun kalimat apa? Tanda isimnya apa? Mu'rab mabni? Mu'rab yang mana? Kilah atau kasroh? Kilah atau kasroh? Kilah. I'rabnya apa? Tanda rofaknya? Kenapa pakai dhamma? Jamak taksir. Ja'ilil malaikati rusulan.
ja'ilil malaikati rusulan. Rusulan, kalimat apa? Tanda isimnya? Mu'rab mabni? Tanda i'rabnya? Mu'rab yang mana? Mu'rab yang mana? Jamak taksir. Kilah atau kasrah? Rusulan. Kilah atau kasrah? Ikut wazan? Fu'ulun. Fu'ulun. Ikut wazan? Fu'ulun. I'rabnya apa? Tanda nasabnya? Kenapa pakai fathah? Jamak taksir. Kemudian contoh yang jar. Azillatin 'alal mu'minin 'ala. Kalimat apa 'ala? Mu'rab mabni. Mabni apa? Dhon sukun. Sukun. Kenapa mabni? Kalimat huruf al-mu'minina. Al-mu'minina kalimat apa? Tanda isimnya apa? Alif lam. Mu'rab atau mabni? Mu'rab yang mana? Kok jamak taksir? Al-mu'minina mudzakkar salim. Mu'rab mabni? Oh, balik mu'rab mabni lagi ya. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Jer. Kenapa kok jer? Sebelumnya ada huruf jer. Tanda jernya? Iya. Tanda jernya iya. Kenapa pakai iya? Jamak mudzakkar salim. Adillatin. Adillatin mu'rab atau mabni? Mu'rab yang mana? Kilah atau kasroh? Kasroh. Ikut azan apa? Af'ilatun. Af'ilatun. I'rabnya apa? Tanda jernya? Kenapa pakai kasroh? Jamak taksir. Di bolak-balik gimana? Farfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur. Latihan 1. Latihan 1 sama 2 halaman berikutnya buat PR. Buat PR nanti pekan depan dikoreksi bareng-bareng. Kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah ada 5. Ya namanya juga asmaul khamsah ya. Ini ada 5. Abun, ahun, hamun, fu, dhu. Abun, ahun, hamun, fu, dhu. Maknanya abun apa artinya abun? Ayah. Ahun? Saudara. Hamun? Berdua. Fu? Ulun. Dhu? Yang punya. Nah, biar mudah ngafalnya dibuka kitab lagunya. Isim-isim yang 5. Ini pakai lagu balonku ada 5. Isim-isim yang 5 rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya. Ahun itu saudara. Fulisan hamun mertua. Du artinya yang punya. Wawu alif dan iya. Itu tanda i'rabnya. Marotan ukhra. Isim-isim yang 5 rupa-rupa macamnya. Yeah.
tanda i'rabnya wawu, alif dan ya. Wawu, alif dan ya. Wawu, alif, ya. Rofaknya pakai wawu, nasobnya pakai alif, jernya pakai ya. Ya. Contoh-contohnya, kita baca contoh-contohnya. Yang rofak, kana abuhuma solihan. Abu, abu, kalimat apa? Abu, kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat asmaul khumsah sing ajari sapa? Kalimat i? Isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Asmaul khumsah. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya? Alif. Kok iso alif? Abu lho. Soal dari mana alifnya itu? Kenapa pakai dhamma? Kenapa pakai wawu? Pakai dhamma kan? Kenapa pakai wawu? Karena asmaul khomsah. Ini ana akhuka, sama. Ja'atni Zainabu wa hamuha. Wa hadza fu Zaidin. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin 'alal 'alamin. Al 'alamin yang di buku. Wal khamsatul asma ka hadzal jam'i fi raf'in wa khafdin wan siban bil alifi. Contoh yang nasab. Makana Muhammadun aba ahadin. Aba ahadin. 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 Kalimat apa ahadin? Isim. Tanda isimnya? Isim. Murab mabni? Murab. Murab yang mana? Murab. Isim murab. Isim murab. Tanda i'rabnya? Nasab. I'rabnya apa? Jer. I'rabnya jer. Tanda jernya? Kasro. Kasro. Kenapa pakai kasro? Karena isim mufrad. Aba, kalimat apa? Isim. Enggak asmaul khumsah. Kalimat i? Isim. Mu'rab mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Asmaul. I'rabnya apa? Asmaul. Tanda nasabnya? Alif. Kenapa pakai alif? Asmaul khumsah. Yang jer. Wa idh qala Ibrahimu li abihi faman ufiya lahu min akhihi syai'un takhaltu ala hamihindin fanada ala fihi bil adhan aw it'amin fi yaumin dhi masghabatin. Dhi, dhi, kalimat apa dhi? Kalimat apa dhi? Kok ragu? Yang mantap, jelas isim ini. Di kalimat apa? Isim. Gitu loh. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Asma' khomsah. Asma' khomsah. I'rabnya apa? Isim. Tanda jernya? Ya. Kenapa pakai ya? Asma' khomsah. Karena asma'ul khomsah. Keterangan. Satu, syarat isim lima bisa di-i'rab dengan wawu, alif, dan iya adalah jika dimudhofkan pada selain ya mutakalim. Jika dimudhofkan pada selain ya mutakalim. Kalau dimudhofkannya pada ya mutakalim, maka nanti tidak jadi asma'ul khumsah. Seperti misalkan, abi. Abi ini, dia bukan asma'ul khumsah. Dia isim yang dimudhofkan kepada ya mutakalim. Nanti isim mu'rab yang nomor 10. Akhi. Akhi ini dia bukan asmaul khomsah, tapi isim yang dimudhofkan pada ya mutakalim. Paham ya? Jadi kalau dimudhofkannya pada ya mutakalim, ayah saya, saudara saya, mertua saya, mulut saya, dia enggak bisa ya. Di gimana?
yang punya saya enggak bisa. Syaratnya tidak dimudhofkan syarat isim lima bisa di'rob dengan wawu alif dan ya adalah jika dimudhofkan pada selain ya mutakalim. Kemudian jika tidak mudhof maka i'robnya seperti isim mufrad. Kalau tidak mudhof sama sekali maka seperti isim mufrad. Abun nasabnya? Nasabnya? Jarnya? Abin. Akhun nasabnya? Akhun. Jarnya? Akhin. Kalau tidak dimudhofkan sama sekali, i'rabnya sama seperti isim mufrad. Rofa dengan nasab? Jar? Asra. Jika mudhof pada ya mutakalim maka i'rabnya dengan menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Nanti kita bahas insyaallah di isim i'rab yang ke-10. Itu contoh-contoh isim apa? Asma khumsah kalau dia dimudhofkan pada ya mutakalim. Jadi jaa akhi, jaa abi. Padahal dia subjek, padahal dia fa'il, tapi dibacanya abi, bukan gimana? Oh, gak bisa. Bapakku kan bahasa Arabnya apa? Abi. Bapakku datang, bahasa Arabnya apa? Ja'a abi. Abi, i'rabnya apa? Ja'a abi, i'rabnya apa? Abi. Sekilas seperti jer, ya kan? Kalau kita tidak memahami keterangan yang disebutkan di akhir ini, sekilas seperti jer. Oh iya jer, karena dia kan asma khomsah pakai iya berarti jer. Oh ternyata bukan jer, dia rofa karena dia adalah fa'ila. Tanda rofanya apa? Harokat yang dikira-kirakan. Kalau apa bahasa di ajrumiyah biasanya takdiron, takdiri. Yang kedua du. Dhu termasuk isim lima jika bermakna sahib atau yang punya, yang memiliki. Kalau maknanya bukan yang punya maka bukan asma'ul khomsah. Begitu untuk hari ini kita dapat 3 mu'annas salim, jamak taksir sama asma'ul khomsah. Jangan lupa latihan yang jamak taksir dikerjakan. Insyaallah nanti hari Rabu yang akan datang kita koreksi bareng-bareng. Untuk 3 yang tadi ngerjakan di luar nanti dicocokkan sama yang enggak ada salah sama sekali tadi siapa? Amir. Baginda, Muhsin, Amir, Rian, Ubaidah. Ya, nanti dicocokkan salahnya berapa nanti hari Rabu yang akan datang nanti saya tanya. Begitu ya? Oke. Fulan bertiga. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, tafadhol. Barangkali ada. Tidak ada, enggak apa-apa. Wujud? Apa, Robit? Kayaknya mau angkat tangan. Iya. Masalahnya. Apa itu? Surat jahari yang kayak mahrib isya itu seumpama imamnya bahasa itu boleh enggak? Bercalon. Oh maksudnya binador, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya barangkali pengen menghatamkan Al-Quran dalam sholat kan, tidak masalah. Yang penting jangan sampai apa namanya binadornya menggunakan aplikasi Android, kemudian datanya nggak dimatikan. Ketika sedang baca ada WA masuk dibuka. Begitu? Ada lagi? Ya, mesin dulu. Untuk dalil yang salat wajib yang nazar boleh lihat dalilnya. Gimana? Dalilnya. Maksudnya gimana? Boleh kan salat wajib? Ya, salat nanti.
Kan pernah ada satu ketika para sahabiah diimami oleh anak, oleh seorang anak laki-laki, karena memang kaidahnya kan yang namanya berjamaah kan imamnya harus laki-laki. Nah, tapi karena dia masih kecil, akhirnya baca. Allah alam, setahu saya seperti itu. Terlepas dari barangkali di antara empat mazhab ada yang mengatakan tidak boleh, tapi berdasarkan dalil yang saya tahu sampai saat ini itu diperbolehkan. Allah alam. Apa Syamil? Kenapa jual beli kucing? Saya belum membaca dan mendalami dengan baik, jadi saya tidak mau menjawab secara detail dan rinci. Yang pernah saya dengar sih jual beli kucing haram. Nah, terus bagaimana cara apa ya mensiasatinya? Yang diperjualbelikan bukan kucingnya, tapi upah ngerumati kucing itu. Paham nggak maksudnya? Nah, karena kucing ini sudah tak rumati sekian tahun, sebagai ganti dari saya ngerumati kucing ini, kamu ganti sekian. Yang pernah saya dapat seperti itu. Allah alam. Ngeri itu nanti kalau membahas tentang itu, karena kucing kan ada yang dijual sampai ratusan juta, ya kan? Kucing-kucing tertentu itu kan. Hilang apa? Biasanya Allah alam, saya belum pernah membahas tentang itu. Saya belum pernah membahas, belum pernah mengkaji, dan juga belum pernah mendiskusikan dengan teman-teman sesama thalibul ilmi. Jadi saya belum berani menjawab. Kalau saya bilang haram, wah, nanti langsung antum pakai nanti untuk mengharam-haramkan mereka yang buat seperti itu. Begitu saya bilang boleh, wah kok Ustaz Farid membolehkan ya. Iya. Kalau misalkan makan apa? Kemudian dari orang musyrik halal nggak? Kan kalau misalkan dari ahli kitab kan Rasulullah pernah menerima dari orang Yahudi. Iya. Kalau orang musyrik bagaimana? Kalau orang musyrik setahu saya tidak boleh dimakan. Nah, setahu saya tidak boleh dimakan. Musyrik asli loh ya. Dalam arti penyembah berhala, penyembah patung ya. Bukan orang yang kita tuduh musyrik, padahal belum tentu dia musyrik. Hati-hati. Hati-hati. Karena di tengah-tengah kaum muslimin ada beberapa orang atau oknum, kelompok bahkan, yang karena menurut anggapan dia orang lain itu melakukan perbuatan kemusyrikan, akhirnya kemudian dikasih jajan, dikasih apa, nggak dimakan. Padahal itu roti. Kan tempe, tahu, apa salah roti? Apa salah si tempe, apa salah si tahu kok dia enggak dimakan? Kan? Ya enggak? Kan gitu. Dan kalaupun nanti jatuh status keharaman itu ya ya di itu sembelihan. Sembelihan. Allah alam. Gimana? Itu nanti kalau mau mengkaji lebih mendalam terkait dengan dengan Syiah ya, domainnya di pelajaran terkait dengan akidah. Nah, gitu. Ya terlepas dari Syiah itu bertingkat-tingkat ya, ada Syiah yang gulu sekali sampai mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan, sampai Syiah yang paling ringan, nah, Syiah yang hanya sekedar, ya bukan hanya sekedar, Syiah yang mengidolakan kemudian mengagungkan keluarganya Ali bin Abi Thalib. Kan gitu. Ya terlepas dari apakah hari ini masih ada atau tidak, itu kan harus diputuskan berdasarkan riset. Tidak bisa hanya sekedar katanya dan katanya. Nah, kan. Allah alam. Masih ada satu lagi kalau ada. Apa jelas? Buat orang yang masbuk itu. Di sebelahnya kakinya stempel enggak? Maksudnya? Bisa. Kan kakinya itu kan
setelah asal berjamaah kan sholat waktu kan dia dirapatkan. Mm-hmm. Ketika dia masuk terus mm-hmm. dia berdiri lagi, apakah si masbuk ini yang dua orang misalnya dia harus nempel atau berarti? Gini, merapatkan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Kesempurnaan sholat. Kalau shaf itu saling merapatkan kaki itu baik, menjadi bagian dari satu hal yang akan menjadikan sholat lebih sempurna dan lebih afdol. Kita yakin seperti itu berdasarkan hadis-hadis dan apa namanya kitab-kitab yang ada. Kan para sahabat itu ketika membuat shaf sholat kan seperti shafnya para malaikat kan gitu kan. Perintahnya Rasulullah kan seperti itu. Buatlah shaf seperti shafnya para malaikat. Nah berikutnya setelah kita pahami bahwa merapatkan shaf itu bagian dari anjuran yang ditekankan supaya sholat menjadi sempurna, maka harus kita pilih bahwa yang namanya merapatkan shaf itu bukan bagian dari rukun sholat. Ya, bukan bagian dari rukun sholat. Kalau pertanyaannya apakah harus dirapatkan atau tidak, jawabannya tidak. Tapi lebih utama dirapatkan. Paham ya? Jadi kalau ada satu masjid, satu musola atau orang sholat, shofnya nggak rapat, renggang-renggang, itu sah sholatnya. Sah sholatnya. Jangan, wah, saya nggak mau sholat di masjid sana. Sholatnya renggang-renggang shofnya, nggak mau rapat-rapat. Nah terus, nah kalau memang dia punya atau ngerti masjid lain yang shofnya lebih rapat, ya nggak masalah. Yang penting jangan sampai meyakini bahwa jamaah yang soft sholatnya tidak rapat itu tidak sah jamaahnya, itu salah. Itu salah. Bahkan yang kita pelajari ketika jamaah itu di masjid, maka makmum tidak harus dekat dengan imam. Makmum tidak harus dekat dengan imam. Paham ya? Ketika di masjid, di imamnya di apa mihrab, makmumnya di soft paling belakang, tidak masalah. Jamaahnya tetap sah. Cuma pahalanya tidak jadi 20 derajat dihitung sama seperti sholat sendiri, tapi jamaahnya sah. Gitu ya jalannya. Jadi kalau pertanyaan apakah harus dirapatkan atau tidak, tidak harus, sholatnya tetap sah. Tapi lebih afdolnya kalau bisa ya dirapatkan. Allah alam. Itu pentingnya kita ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang afdol, sehingga kita bisa adil untuk diri kita sendiri khususnya, atau ketika kita melihat fenomena kan gitu. Kita buang kebiasaan kita dulu terkait dengan apa namanya suka menghakimi orang lain menggunakan ilmu-ilmu yang bahkan mungkin kita sendiri belum yakin dengan ilmu itu. Nah kan gitu, jangan sampai seperti itu. Saya sendiri juga punya pengalaman yang pahit terkait dengan itu, karena apa dapat ilmu dikit kemudian langsung ini. Padahal ilmu itu kan kita gali, kita cari, kita pelajari, kita dalami untuk mengukur diri kita, bukan untuk mengukur orang lain. Salah, keliru kalau kita belajar untuk mengukur orang lain. Harusnya kita belajar untuk mengukur diri kita sendiri. Allahu a'lam bishawab. Begitu semuanya pelajarannya Al-Miftah, tapi pertanyaannya fikih. Tidak masalah, santai. Begitu, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sampai sekarang. Ini afan ya, saya korupsi waktu antum 20 menit. Nah, nanti itu kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.